Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan bahagia. Oke, kali ini kita akan mereaction video penampilan dari Judika yang membawakan lagu Aku Bukan Jodohnya ya, memenuhi request ya. Oke, penasaran banget sih gimana lagu ini akan dibawakan oleh penyanyi favoritku ya, Judika ya. Salah satu penyanyi yang ya, multi talent banget. Dangdut bisa, pop bisa, jazz bisa, dan semuanya bisa deh kalau Bang Judika ini. Oke, penasaran banget sih gimana penampilan dari Judika membawakan lagu ini. Daripada lama-lama, langsung aja kita tonton videonya. Oke, Judika, Aku Bukan Jodohnya ya, lagunya Triswaka. Semuanya dan saya jawab tantangan Anda semua. Oke, memenuhi request judulnya DJ. Aku Bukan Jodohnya. Asik. Mari kita lihat. Intronya langsung gitar ya. Asik. Salah satu lagu yang hits tahun ini. Ini salahku. Oke, mari kita coba nyanyi ya. Ini salahku. Oke, nadanya tinggi banget teman-teman. Seperti biasa ya, Judika itu membawakan lagu-lagunya itu dengan range yang tinggi ya. Oke, kita lanjut. Terlalu memikirkan egoku. Serak itu berkarakter banget ya. Tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku. Oke. Hingga kau pergi tinggalkan aku. Oke. Terlambat sudah. Oke, dikasih improv situ. Kini kau telah menemukan dia. Keren, keren. Seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Oke, di bagian awal ini Judika membawakan lagunya itu dengan dengan notasi-notasi yang hampir sama ya dengan Triswaka. Cuman tadi ada beberapa notasi yang diberikan ornamen vokal, diberikan improvisasi ya, jadi kesannya lebih ngepop gitu ya, ciri khasnya Judika. Dan juga suaranya seperti biasa ya, keren banget, berkarakter, powerful banget. Kalau Judika mah keren pol, tidak usah dikomentari. Langsung kita dengerin refnya. Semuanya nyanyi bareng. Aku titipkan ini. Ini panutan ini. Belum langsung didangdutin. Ini parah sih emang sih. Langsung dikasih cengkok lagi ini. Aduh, emang Judika ini kalau masalah perdangdutan duniawi itu langsung gas gitu. Kita coba dengerin lagi ya. Kita ikutin deh. Musiknya masih slow loh. Aku titikkan tinggi. Range-nya tinggi teman-teman. Jadi susah ikutinya. Dia ini gimana? Aduh, kalau beda nada susah ngikutinnya teman-teman. Kalau nadanya sama sih aman. Ini cuma nadanya ketinggian, jadi ngikutinnya agak susah. Kita lanjut aja deh. Ada cengkok yang nyeret-nyeret gitu. Bahagakan dia. Asik. Kita coba dengerin lagi ya. Kita breakdown cengkok-cengkoknya juga nih. Bahagakan dia. Asik. Kau sayangi dia. Okay. Seperti ku menyayanginya. Okay, ada cengkok yang satu gelombang gitu ya. Gimana tadi? Coba lagi. Oke, Azik. Lanjut. Kan ku ikhlaskan dia tanpa. Aduh, gimana tadi ya? Oke, lanjut tadi. Entah ku bersanding dengannya. Kan ku terima. Kan ku terima. Aku buka
temennya Judika itu yang khas ya, cengkok popnya itu sudah ada cengkok turunnya yang langsung diikat gitu, kayak gimana, kayak gini ya, kita coba dengar. Ini tuh banyak di diterapin di banyak lagu ya. Setelah aku perhatikan itu emang hampir tiap lagu yang ngepop itu ada gininya deh. Sudah itu ada gelombang kecilnya, ada riff and run kecil. Dan itu menurutku ciri khasnya Judika sih, kayak langsung di cut gitu. Jadi kesannya kayak, apa nih, keren gitu. Oke, lagi. Semuanya seseorang yang mampu membuatmu bahagia, bahagia. Kau bersanding dengannya. Semuanya, apakah dangdut atau pop? Cengkok keritingnya nih. Oh, ada cengkok Melayunya. Gimana tadi ya? Itu asik sih cengkok Melayunya yang gimana tadi ya? Menyanyinya. Gitu lah, model-modelan gitu tuh seru banget sih cengkok Melayu kayak gitu, kayak mendayu-dayu tuh bikin keren banget. Oke. Okay. Yo. Miringnya, oke, kita ulangi lagi deh. Cuman ini part yang keren sih, ada nada miringnya ya. Terus di jeda sebentar, terus langsung koda itu keren. Keren banget ya penampilan dari Judika membawakan lagu dari Trisulaka, Aku Bukan Jodohnya ini. Versinya Judika keren banget ya. Lebih apa ya, unsur ngeroknya ada, unsur melayunya ada, unsur dangdutnya ada, unsur galaunya juga ada. Itu keren banget sih Judika sih. Gila. Oke ya, jadi lagu yang ya sangat ngehits ini ya di tahun ini ya. Tiap ada weddingan hampir requestnya ini sih. Tiap reguleran atau weddingan itu selalu ada ya request lagu ini. Nah, dibawakan oleh Bang Judika ini lagunya jadi kayak apa ya? Kayak lagunya Bang Judika sih, tapi dengan nuansa dangdut ya. Dengan aku titipkan, aduh tinggi banget nadanya. Oke, gitulah teman-teman. Keren banget ya, apalagi pas Zidane challenge-nya itu ya. Dia gimana?
gimana tadi ya versinya? Jadi kayak itu ada cengkoknya depannya, terus lanjut cengkok ke bawah, terus naik lagi itu. Kalau di kulit bisa sih teman-teman. Jadi tapi nggak apa-apa lah. Kita coba dengerin terus nyanyiin. Dan ternyata susah ya. Susah. Oke, keren banget. Gimana tanggapan kalian teman-teman semuanya? Langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.